membuka pintu secara perlahan-lahan agar tidak mengganggu seseorang yang sedang beristirahat di rumah. Nah, itu ya, terutama sekali kalau pintu ini cerita tentang rumah kita sendiri ini. Ya, kalau pintu rumah orang lagi lah, janganlah dibuka, jangan buka dulu, tak sampai lagi tahap sebegitu. Salam dulu, assalamualaikum, tak ada bunyi. Assalamualaikum, tak ada bunyi. Kita yang belajar adab ni, kali ketiga kalau bagi salam tak ada jawab, kita kena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa inshur alayna min khazainu rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil Allahil Aliyyil Azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil Aliyyil Azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bihidayatil 'alifin wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Khairu ma uhayyukum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wat tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin wasyuhada'i wal ulama'i wal fuqaha'i wal muhaddithin wa ila sa'iri masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ahli asanidina wa silsilatina wa ila arwahi amwatil muslimin wa ikhwanina al-hadirin wal ghaibin wa khususan ila arwahi al-imam al-Ghazali rahimahullah wa ila arwahi al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah wa ila sahibi hadha al-kitab al-habib Muhammad Amin ibn Idrus al-Husayni syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, saya syukur dapat juga hadir dan saya mohon maaf kalau lambat. Saya selalunya kalau Rabu macam ni saya akan bagi tahu dengan yang mengikuti pengajian di masjid. Lepas ni saya ada kuliah di Al-Falah. Kalau yang mengaji lama dengan saya, dia faham maksud, dia tak akan jumpa saya, tak akan bertanya, tak ada apa hajat, dia faham. Nah, tapi ada juga yang mungkin baru ikut. Macam tadi itu dua kali saya kata kena tahan. Kemudian tahan tu pula, tahan bawa air untuk suruh baca Allahu Akbar. Saya kata saya takut dia mungkin datang daripada jauh, tapi dah terbayang nak mengajar sini tu. Kemudian nak sampai ke kereta kena tahan lagi. Jadi saya ingat Kak Ajah Salwa, saya nak injakkan lagi lah waktu ke sini. Instead of kita mula 10.30, kita mula 10.45. Nah, boleh tak? Tak, maksudnya supaya kalau saya lambat pun kita akan mula 10.45. Kita pulanglah, boleh bincang semua nanti. Sebab saya sebenarnya tak sedap kalau datang lambat mengajar ni. Kalau start 10.45, dia akan mula pukul 11. So Ustaz, kita cakap 10.30. Okey, tak apa. Tapi saya dah bagi tahu tu hasrat saya ya. Saya dah bagi tahu tu hasrat saya. Maksudnya sebab selalunya begitu. Saya sebenarnya kalau boleh nak habis je wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus naik kereta. Kalau anak, kalau yang lama mengaji dengan saya, dia faham. Kadang-kadang memang setiap kali saya habis mengajar tu adalah yang jumpa. Tapi bila hari Rabu ni, minggu kedua ni, mereka faham. Ada. Tapi itu hasrat saya dah bagi tahu. Tapi kalau Kak Ajah katakan teruskan juga khair. Pun begitu, memang usaha saya memang begitu. Di mana pun tempat saya mengajar, saya sebolehnya nak hadir sebelum waktunya itu. Cuma sebab-sebab begitulah. Khair.
Baik, kita berhenti pukul berapa? Satu jam. Baik, khair. Takut orang ada urusan. Jadi kalau saya mengajar 10.30 kita berhenti pukul 11.29. Lebih sikit pun tak apa. Boleh? Tak apa. Saya jelas eh? Saya jelas kita. Mana? Ha. Jadi tinggal setengah jam. Nah, tak apa. InsyaAllah saya senang begitu. Sebab kalau itu permintaan jamaah saya suka. Sungguh. Sebab kadang-kadang kita terlebih sikit, mungkin ada muslimat ataupun jemaah nak balik. Saya selalu sebut, macam di sana kan, kalau saya lambat 10 minit, saya akan lajak 10 minit. Tapi siapa yang nak ada urusan, silakan. Gitu. Itu saya. Sama di sini. Tak apa. Senang hati saya kalau dengar begitu ya. Baik. Kita ada setengah jam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tajuk kita daripada mula. Sekarang kita tak melompat dah. Itu kita melompat sebab puasa, sebab ni. Ya? Sekarang daripada mula. Dari mana tajuk kita? Adab nombor berapa Kak Ajar? Sebab tak sama kitab. Ha? Adab 11. Suka saya dengar Kak Ajar Salwa sebut tadi. Kita sayang dengan Syekh Zainul, nah? Beliau guru kita. Tapi saya tak nak komen panjang sebab beliau orang yang bukan sekarang, dia berdakwah lama dah. Beliau bagi tahu saya di Morocco, kuliah beliau sebelum subuh tu dah 12 tahun dah, dia kata. Sekarang dia orang tahu sebab ada apa nama online 12 tahun. Dan saya bersaksi 2 minggu di Morocco, saya dengan beliau lah di mana tempat, di Marrakesh, di lagi bandar-bandar utama dekat Morocco, di Casablanca, Marrakesh, Rabat, di Rabat, lagi beberapa lah. Poinnya ialah saya bersama dengan beliau di setiap tempat. Hotel kami dua lah sama. Saya bersaksi tidak pernah satu malam pun beliau tak tahajud malam. Saya bersaksi. Tapi bila saya dengar komen-komen tentang beliau, tak apalah. Sebab inilah manusia ni. Nah, adalah perkara-perkara yang tak bolehlah nak sebutkan di sini. Tapi kalau bab solat malam, kalau bab zikir, itu. Saya nak poin satu je, bersangka baik dengan guru kita, nah? Macam Kak Ajah sebut tadi, itu biasa kalau tersalah silap, kita akui dan kita mohon maaf, begitu, nah? Tetapi harus kita tahu, jangan kita termakan dengan fitnah-fitnah yang di luar sana yang sangat ganas. Kerana kadang-kadang bercakap kita tahu dah itu ada niat-niat yang tak baik. Tanpa kita menidakkan akan unsur-unsur kekurangan pada manusia itu, mungkin dia tersilap, mungkin dia begini dan sebegitu. Saya pun begitu, saya bukan orang yang perfect, nah? Tetapi jangan terikut-ikut sangat dengan apa yang berada sekarang di media-media masa. Sekarang zaman bukan zaman fitnah. Sekarang zaman fitnah-fitnah, zaman hasad dengki, zaman orang melihat tidak secara menyeluruh. Ha? Sayangi, hormati guru-guru kita yang sudah banyak berjasa. Bukan sedikit orang yang menjadi orang saleh di atas tangan-tangan mereka. Jangan terikut-ikut dengan komen-komen orang-orang yang mungkin melihat sikit sangat bagi dengan pengorbanan dan sangat besar. Tanpa kita menidakkan manusia itu tidak perfect, nah, tidak sempurna. Tapi jangan sampai jasa-jasa baik yang selama ini mendidik, menterbiah berapa ramai anak-anak murid yang menjadi orang saleh. Nah, oleh kerana mungkin sedikit yang disebut oleh orang-orang yang tertentu itu
Jadi kita jadi salah adab dengan guru ya. Baik. Muka sahabat apa tadi Kak Acah? Adab yang ke-11 nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan untuk membaca basmalah. Betul? Betul Kak Acah? Bukan. Adab masuk dan keluar rumah kan? Betul. Nombor 5 dah. Buka pintu. Rupanya tak masuk lagi kita ni. Adab masuk dalam rumah, tak masuk lagi. Baru buka pintu. Ini dah nak keluar 10 sengah ni Kak Acah seluar. Tak masuk-masuk agak-agak kita ni. Tak, saya tak masalah. Saya tak masalah. Untuk hari ini pukul 12. Untuk hari-hari biasa 11:30. Kena? Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Ayat dia tadi mula, ayat mulanya. Cuba baca ayat yang paragraf mulanya. Ha? Membuka pintu perlahan-lahan. Baru nak buka pintu. Itu yang ke-6. Baik. Kalau buku saya buku nombor 6 tu Kak Ajah. Kak Ajah nombor 5. Tak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau dalam hidup beradab, orang suka sebab orang tu dipanggil orang yang beradab. Ada etik. Itu untuk manusia. Tapi kalau kita dengan Allah, itu lagilah. Dan kalau kita beradab, itu sebenarnya kita berakhlak. Bila berakhlak, itulah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terasa makin dekat dengan Nabi. Kan? Sebab dari segi nasab, kita tak ada nasab dah. Kita bukan keluarga Ahlul Bait. Tapi biar sesuatu yang mendekatkan kita dengan Nabi. Apa? Akhlak tadi tu. Di samping salawat. Kan salawat tu mendekatkan diri kita dengan Nabi. Banyak-banyak bersalawat. Kalau boleh salawat itu jangan kurang 1,000 kali sehari. Nah, saya baru ni ada seorang ustaz macam-macam dekat media masa sekarang ni kan. Tuan-tuan mengaji ilmu yang benar macam ni. Jangan cukup dengan media masa tu. Kadang-kadang kita tak tahu nak tapis mana satu betul mana salah. Ada seorang ustaz bagi tahu. Dan nantilah cerita benda ni. Yang susah juga kita. Kadang-kadang yang kita nak jelaskan ni, dia manipulate pula. Boleh kalau nak tahu apa yang saya nak sebut ni, tutup nanti. Apa ni, internet 10 minit sebelum. Kita habis kot 12, 10 minit sebelum saya nak bagi tahu tentang apa ni, Syekh Zainul Asri. Sedikit. Nah, saya bukan apa semua ni. Sebab saya menyaksikan dengan beli apa yang beliau itu. Nah. Dan baru ni saya rasa bertanggungjawab juga. Sebab ada part-part yang orang tak tahu. Jadi itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak. La uzaki anallahi syai'an. Saya bukan nak memulia-muliakan seseorang itu menaik sebegitu. Tidak. Nah. Saya berbicara apa yang saya lihat saja. Saya anggap saya anak murid beliau walaupun tak berguru dengan beliau secara talaqqi sebegitu, tetapi mengikut juga pengajian ataupun majlis-majlis ilmu beliau dekat internet itu, dekat YouTube, di samping ada pengalaman 2 minggu bersama dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Membuka pintu secara perlahan-lahan agar tidak mengganggu seseorang yang sedang beristirahat di rumah. Nah, itu ya. Terutama sekali kalau pintu ini cerita tentang rumah kita sendiri ini. Ya. Kalau pintu rumah orang lagilah. Janganlah dibuka. Jangan buka dulu. Tak sampai lagi tahap sebegitu. Salam dulu. Assalamualaikum. Tak ada bunyi. Assalamualaikum. Tak ada bunyi. Kita yang belajar adab ni, kali ketiga kalau bagi salam tak ada jawab, kita kena balik. Jadi sebelum yang ketiga, panggil dulu. Ajar. Oh, ajar. Sebab kalau yang ketiga tak jawab juga, maksudnya itu isyarat kena balik. Walaupun ajar tu ada kat rumah.
Betul. Sebab Ajah tu tahu orang ni mengaji ni. Waktu ni saya tak bersedia nak dijumpa, nak berjumpa orang lah. So Ajah tu akan tunggu. Ketiga, orang tu mesti balik. Kalau ketiga tak balik, itu orang kurang mengaji tu maknanya. Assalamualaikum. Tambah Hajah lagi. Ya Hajah. Sengap. Dia tahu. Satu, tak ada orang di rumah. Yang kedua, ada orang tapi dia tak bersedia nak jumpa, mungkin segan. Kita pun balik je, jangan ni balik dulu. Setengah jam datang lagi. Assalamualaikum. Dia biasanya kalau tiga kali tu orang dah tahu dah baliklah. Nanti datang lagi, itu baru patut. Dan muka kita jangan menghadap pintu rumah orang. Takut kita terlihat ketika pintunya dibuka. Terlihat dia ke suami dia ke, mungkin pakaian tak apa-apa nak ni. Ni pintu begini. Gitu. Tak apa. Assalamualaikum gitu. Tapi ni jangan Assalamualaikum. Mengintai pula dah. Gitu je. Ni pintu ni titik tepi. Dan ni. Ni pintu kan? Sepatutnya macam ni. Assalamualaikum. Dan gini. Assalamualaikum supaya suara didengar juga di sini. Tapi jangan. Manalah tahu dia pakai tuala saja yang lelaki lah. Jadi, tambah pula ustaz datang, Allah lagi dia kelangkabut. Itu ya. Itu adab. Dan sebelum masuk rumah, dah kita ajar dahulu baca ayatul kursi. Untuk mempereratkan hubungan yang tadi mungkin sedikit tak sefahaman. Kemudian diiringi dengan Qul huwallahu ahad. Mudah-mudahan rezeki kita tak putus-putus. Dan barakahnya rumah sebelah pun dapat limpahan rezeki juga. Jadi masuk rumah baca ayatul kerusi. Bila baca ayatul kerusi dalam kereta, parking baca. Bila baca Qul huwallahu ahad dalam rumah. Tapi bila dah masuk rumah, lupa baca ayatul kerusi. Jangan masuk balik kereta. Duduklah baca kat mana kita sudah. Nak keluar nanti, sama. Ayatul kerusi dan Qul huwallahu ahad. Sekali je, bukan banyak sangat. InsyaAllah, rezeki tak putus. Yang kedua, barakah ayatul kerusi tadi. Manalah tahu dalam rumah tu mungkin tak sefahaman anak dengan mak. Isteri dengan suami, insyaAllah mempertautkan ayatul kursi itu dengan barakahnya. Meletakkan sandal di tempat yang telah disediakan. Jangan letak di sebarangan tempat. Dianjurkan untuk solat sunat 2 rakaat ketika akan keluar dan akan masuk. Solat ini dinamakan dengan solat abrar. Solat ini, tolong buat nota siapa yang ada buku. Solat ini termasuk dalam kategori solat sunat mutlaq. Bukan rawatib. Rawatib kan qabliyah ba'diyah. Nawafil kan wuduk. Solat sunat tahiyyat al-masjid, solat sunat awabin, duha, tahajud malam yang dengan tahajud, tasbih, witir yang ditutup. Sebelum tu ada lagi istikharah, ada lagi taubah, ada lagi hajat. Itu namanya nawafil. Adapun solat ni, solat abrar ni, solat malam Isnin, malam Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, itu semua kategorinya adalah solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak, satu je wajib. Qasad. Usalli, Allahu Akbar, sah. Tapi kalau sebut usalli, apa tu? Semayang apa tu? Itu jadi sunat dalam solat sunat mutlak. Dengan kita lupa ni pengajian fiqah, rukun solat ada 13. Salah satunya ni niat. Tapi ingat, dalam niat ada rukun lagi. 3 rukunnya. Qasad, ta'arud, ta'yin. Sebab itu ketika kita solat, sahaja aku tu wajib. Solat fardu wajib. Thuhur wajib. Allahu Akbar sah. Tak payah sebut 4 rakaat. Menghadap qiblat tunai ke. Kerana Allah tak payah. Itu syarat paling minimum untuk sahnya niat. Tapi syarat makmum kena sebut makmuman. Imam sunat, bukan wajib. Sunat sebut imaman. Kalau makmum tak sebut makmuman,
semayangnya batal sebab dia mengikut kosong-kosong saja. Kalau imam tak sebut imaman sah sebab itu untuk dapat syarat pahala berjamaah. Kalau kita solat ba'diyah zuhur, tiba-tiba ada ka'ajah kat belakang, sentuh bau. Ka'ajah wajib usalli sunnat al-zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Ma'mum, kita tadi, apa kita buat? Terus niat. Jangan usalli balik. Usalli balik bila nak habis. Niat sahaja. Saya jadi imam sekarang. Dah mati. Jangan baiklah. Batallah. Jangan disebut. Dah mati je. Kalau tak berniat sekalipun sah tak solat imam. Sah tapi tak dapat pahala berjamaah. Dia ini bafiqah pula ni. Jadi solat abrar ini tak pernah dengar ustaz. Ya, sebab kita tak pernah buat. Satu, tak pernah dengar bukan bermaksud tak ada solat tu. Dan kategori solat ini diingat tadi, kategori solat apa? Sunat. Sunat dah berapa? Tiga. Satu, rawah. Kedua, nawafil. Senang ngaji dengan saya ni, belakang je sebut. Keluar depan tu semua dari pagi. Satu, rawatib tu ada dua. Qabli, tengok mana dalam dunia ni jawab ah je. Qabli, yang kedua, ba'di. Senang ngaji sini ni, datang jangan takut dekat Al-Falah ni. Kemudian nawafil, yang akhir mutu. Mana nak cari soalan macam tu? Sebut dulu. Dah ada clue mutlak, ya, solat mutlak ataupun solat tatawu' pun boleh juga. Tiga tu kategori. Yang paling tinggi nilainya rawatib. Even rawatib lebih tinggi daripada solat tarawih. Lebih tinggi nilainya. Kenapa? Sebab rawatib tu dia macam bodyguard. Orang yang hebat, dia akan accompany sebelum selepas. Sebab itu solat rawatib paling tinggi nilainya adalah solat rawatib. Kemudian baru nawafil, barulah mutlak ataupun tatawu'at. Solat ini dinamakan dengan solat abrar. Abrar maksudnya yang baik-baik. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dan Al-Bazzar. Barang siapa yang mengamalkannya, maka Allah akan menjaganya dari seluruh musibah yang akan terjadi di rumah tersebut dan di luar rumah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilik," jika kamu akan keluar daripada rumahmu, maksudnya tak keluar lagi ni, nak keluar daripada rumah, "fasalli rak'atain," maka solatlah dua rakaat. "Tamna'ani tamna'anika makhrajas su," kerana sesungguhnya solat tersebut dapat menjagamu dari keburukan yang terjadi di luar rumah. "Wa idza dakhalta manzilak," dan jika kamu telah masuk rumahmu, maka solatlah dua rakaat. "Fasalli rak'atain," solat dua rakaat. "Tamna'anika madkhalas su," kerana sesungguhnya solat tersebut dapat menjagamu dari keburukan yang terjadi di dalam rumah. Kalau tak pun solat biasa je, solat mutlak namanya. "Usalli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala." Allahu Akbar. Sebelum keluar rumah, masuk rumah nanti, "Usalli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala." Itu je. Kalau nak sebut usalli sunnatal abrar, boleh. Sebab itu termasuk dalam kategori solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak, usalli Allahu Akbar, boleh. Sahaja aku semayang Allahu Akbar, boleh. Seringkas itu. Nak tunjuk seringkas itu pun tak buat, rasa macam teruk sikit lah. Kenapa yang ni, ini yang paling ini? Solat lah, maksudnya solat sunat kan. Usalli Allahu Akbar, tak payah usalli pun tak apa. Yang penting dalam diri ni sahaja aku solat cukup. Itu namanya solat sunat mutlak. Tapi kalau qabliyah kena sebut, sahaja aku solat sunat zahur qabliyah. Ataupun sahaja aku solat sunat sebelum zahur, selepas zahur gitu. Jadi yang ini kalau nak buat silakan. Macam mana usalli sunatan abrar? Kalau tak biasa, usalli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Asalkan jangan buat dalam waktu tahrim, waktu haram. Apa dia waktu haram? Lepas subuh sampai terbit mata hari, lepas asar gitu, ya. Yang lain tu buat. Ini
Macam guru kami, guru kita semua, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadwi Al-Maliki sebut begini. Orang salih ni, kalau hidup di dunia tak solat, seperti ikan yang disuruh hidup tanpa air. Boleh tak? Karena itu, ikan itu hidup dengan air. Kita hidup dengan ibadah. Solat, zikir. Karena itu, hidupkan. Hidupkan kita dengan benda-benda itu. Kalau tidak, jadi mati hati kita. Gersang. Itu yang bila bercakap, sombong. Bila memberi pendapat, nak orang lain ikut, orang lain semua salah. Itu kenapa hati tadi itu? Ilmunya tidak ditunjangi dengan hati yang salim, qalbun salim, hati yang bening. Orang kalau berbicara ni takut dia, takut salah. Sebab tu dia nak sebut benda tu, tu berkali-kali dia fikir. Kalau betul sekalipun, jangan sampai menguris perasaan orang. Itu tu orang tasawuf lagu tu tu. Sebab tu jangan, kadang-kadang supaya ingat pada Allah. Ketika bercakap ni, ya Allah. Gitu. Imam Al-Haddad kalau bercakap, di antara cakap tu la ilaha illallah. Kenapa? Supaya jangan lara. Ingat Allah tadi. Saya rasa, contoh saya guna bahasa Melayu supaya nampak. Saya rasa la ilaha illallah. Kita patut la ilaha illallah. Buat perkara ini la ilaha illallah. Untuk orang ramai la ilaha illallah. Dapat sama-sama ikut la ilaha illallah. Pengajian ini dengan baik la ilaha illallah. Begitu Imam Al-Haddad. Setiap Jumaat 70 ribu kali la ilaha illallah. Sebab tu jangan pelik kalau orang begitu. Bukan tunjuk-tunjuk, tidak. Kadang-kadang selalu sangat terkeluar automatically. Macam kita selalu cakap orang putih lah, terbawa-bawa di kampung. Saya kadang-kadang kalau lama tak balik Kuching, kadang-kadang bercakap semenanjung juga saya dengan mak, dengan mak ayah dah tak ada dah, dengan adik-beradik. Jadi rasa, peliklah apa saya sebut tadi. Walau duduk dekat keluarga, pasal terbawa bahasa semenanjung. Itu bukan buat-buat tu. Itu bukan pretend to be, bukan. Dia automatically without any prior thinking and deliberation. Dah terbiasa begitu. Bukan. So jangan kita, Masya Allah ya. Jangan kita komen. Ada rahsianya, ada. Dah selalu sebut. Ini berani nak komen Imam Al-Haddad kalau begitu. Setiap Jumaat beliau akan khatam 70 ribu kali la ilaha illallah. Bukan senang tu. Saya pernah try. Ni, tak berhenti ni. Pun tak sampai juga. 70 ribu kali. Kita 10 ribu kali pun, ya Allah, pening kepala. Masuk 20 ribu kali, double vision. Hang siapa? Allah, kadang-kadang kita bercakap ni biar berdasarkan ilmu. Kadang-kadang kita nak komen. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab-adab ketika akan keluar rumah. Tadi dalam rumah ni keluar rumah. Mendahulukan kaki kiri ketika akan keluar rumah. Kita biasa kaki kiri, kaki kiri, kaki kanan. Masuk rumah, keluar rumah. Biasa kita kaki apa? Keluar kaki kiri, masuk kanan. Macam tu. Tandas keluar kaki masuk kaki, tandas. Jamban. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk rumah? Masuk tak apalah tu, kanan keluar. Keluar kiri ya? Sebab selalu saya buat kanan lah. Salah ke saya ya? Ni kitab guru kita kata kiri. Wallahu alamnya nanti saya akan tanya balik. Selalu yang saya buat kanan. Masuk dan keluar. Masuk. Itu tak apa. Ini cerita toilet. Toilet masuk kaki kiri, keluar kaki. Itu tak apa toilet. Ini kiri.
Anyway, kita ikut guru kita ya. Ikut guru kita. Keluar kaki, mendahulukan kaki tak dalam kitab, dalam kitab. Mendahulukan kaki apa? Kiri akan keluar rumah kan? Nanti saya cek balik nah. Sebab saya biasa keluar kanan. Masuk kanan, keluar kanan. Kalau dalam masjid, kalau masjid ya, masuk kaki kanan keluar kiri. Kecuali kita nak pergi masjid lain. Masuk kaki kanan, keluar kaki kanan. Sebab kita nak masuk masjid ke masjid. Nah, ataupun surau ke surau. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau memang nak balik ke rumah. Tapi ada lagi program haul dekat sebelah sana tu. Jadi masuk kaki kanan, keluar kaki kanan. Seolah-olah tak habis lagi. Ada lagi next masjid kita nak pergi kuliah. Nah. Jadi, kalau kita di masjid ataupun di rumah, saya tak tahu slipper Kak Ajah, Mak Ajah, Datuk Datin macam mana. Slippernya tu. Paling bagus, surau, masjid ataupun rumah, paling bagus, slipper tu menghala keluar. Jangan kepalanya masuk ke rumah. Kenapa? Senang nak amal sunnah Nabi. Ha, bila kita keluar tu kan masjid, kan kaki kiri. Ha? Tapi bila keluar kaki kiri, kita nak masuk slipper tu, kasut, apa harus dibuat? Ni kan dia dah menghadap kat sana dah. So kita nak keluar je lah. Tapi kalau muka dia menghadap dalam masjid, terpaksa kita pula buat macam ni pula, slipper tu pula dekat tangga. Tergolek kat bawah. Kalau tak betul-betul lah. Ini memang macam tu. Just nice. Keluar kaki kiri, pijak kasut ataupun masukkan selipar kiri. Terus, jangan terus berjalan. Masuk kaki kiri, selipar ni selipar. Selipar kiri tu masuk kaki kiri. Nak jalan terus ke? Jangan, nanti tinggal satu. Siapa punya tak tahu. Dia yang punya. Masuk kaki kanan, melangkah kaki kanan. Boleh? Ha, itu tujuannya tu. Kalau kasut tu baru, leather lagi tu, 600. Kalau dipijak kan jadi rosak. Macam mana? Ha, tetap juga kita letak kaki kiri dulu. Tapi jangan dekat kasut. Tapi di tepi kasut. Tepi kasut kita lah. Tepi kasut pun jangan pijak kasut imam. Tepi saja. Baru masuk kaki kanan, baru masuk kaki kiri dan kaki kanan. Boleh? Saya begitu, saya dah terbiasa. Slipper ni kan. Ha, saya akan pijak slipper saya tu. Saya tak pijak slipper orang. Sebab pijak slipper saya tak masuk lagi tu. Baru masuk kaki kanan, baru masuk kaki kiri, senang berjalan kaki kanan. Tengok. Kiri, kanan, semula ya, kiri, kanan, kiri, baru kanan. Saya pijak. Ada orang, rupanya ada orang perhati saya buat. Sampai dia tanya kat saya. Saya kata ni supaya senang nak amal sunnah Nabi. Nah, saya tak masukkan dulu kasut. Kasut pun dah lama dah ya, pijak tak apa. Pijak, jangan masuk. Baru masuk kanan, kiri dan langkah kanan. Mengunci pintu rumah. Jangan baca doanya, doa je panjang doanya. Dah kita ajar dulu, ingat tak? Doa sebelum bila kita nak kunci rumah tu, ingat lagi? Macam mana? Ha, pegang tombol rumah tu. Baca apa? Dah 2 tahun kita tak solat, kita tak ni ya. PKP lah. Summum bukmun umyun fahum layar jiaun. Tahan, kata dah ni tombol. Summum bukmun umyun fahum layar jiaun. Kemudian baca la tataharraku dharratun illa biiznillah. Ni petua ulama ya. La tataharraku dharratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu darah pun melainkan dengan izin Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak berani orang buka tu. Sama dengan kereta juga. Tapi syarat tadi nombor dua. Kunci dulu pintu rumah. Ini doa bukan main panjang. Siap tiup lagi. Tapi rumah tak dikunci. Selesaikan dulu usaha tu. Nabi tanya, mana untamu?
Nabi tanya seorang sahabat masuk masjid, tarak tuha, aku tinggalkan di luar sana tu untuk bertawakal pada Allah. Nabi pun pesan, iqilha thumma tawakkul ilallah. Ikat dulu barulah bertawakal pada Allah. Sebab itu tawakal nombor 4. Apa dia? Usaha, terus ikhtiar, terus doa, barulah nombor 4 tawakal tu. Nak jadi seorang doktor, usahanya masuk universiti. Ikhtiar, the choice, dia mesti parallel, mesti sama. Parallelnya masuk medics, jangan masuk kuli. Yang makanan tu apa? Kuli, culinary. Nah, doa lah macam mana pun tak jadi doktor. Ha, dia kena usaha dulu masuk universiti, school of apa, medics kan, barulah masuk cruise medics tu. Ha, barulah buat portfolio, masuk ke kelas, buat presentation, exam kena masuk, barulah doa tadi tu, baru tawakal, baru kena. Jangan terus tawakal. Dia tak begini tu. Sebab itu kata seorang ulama besar di Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'arawi, kata beliau, al-jawarihu ta'mal wal-qulubu tatawakkal. Itu baru betul konsep tawakal. Apa dia? Anggota badan buat dulu kerja tu, baru hati tawakal. Tawakal tu bukan meninggalkan pekerjaan, tak. Contoh lapar, tawakal je, tak jadi. Dia kena cari dulu makanan, tak ada baru tawakal. Sakit, tawakal je, tak. Dia kena pergi ambil ubat. Kadang-kadang ubat yang dia ambil tu, ya Allah, itulah dia remedy penyakit dia selama ni tu. Masya Allah. Tu banyak sangat berlaku tu. Sebelum tu tak nak ambil ubat, penyakit dia sentiasa lah. Bila dia ambil ubat, tak sampai seminggu. Saya ada pengalaman untuk kawan kami, Masya Allah. Jadi jangan tinggalkan usaha. Usaha itulah amal soleh kita. Saya suka juga dengan Kiai A.A. Jim. Pernah dengar nama? Orang Indonesia, Kiai A.A. Jim. Agim apa? Agim. Oh, sebutnya Agim. A.A. ataupun Agim gitu. Sebab A tu dua kan? A.A. Jim. Sekali beliau kalau cerita bab-bab hati, saya suka. Dan beliau antara orang yang kalau berdoa boleh menyebabkan kita menangis. Doa beliau simple je, Arab sikit depan tu, kemudian dia guna dan dia susun bahasa Melayunya. Lepas kita menangis tadi kan, kita pun buat kerja, buka lagi, menangis lagi dia buatnya. Bila ada kekuatan kat situ. Ada sekali beliau balik dan driver ambil dia, dan kiai tadi tu safety belt tu dia letak situ. Lalu kata sopir tu, Pak Ustaz, kalau Allah sudah takdirkan kita accident, ya accident. Kalau tidak takdirkan, ya kita selamat. Mana? Pandai juga orang tu mengaji. Lalu kata beliau begini, ya Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun before the creation of the world and the universe. 50 ribu tahun. Satu, dah ditakdir belum? Sudah. Dua, masalahnya kita tahu tak takdir tu? Tak kan? Kenapa saya lengkapkan ini? Kenapa? Kerana usaha, takdir, doa dan tawakal. Kita kena sunnatullah. Itu nama sunnatullah. Ditakdir, ya ditakdir. Tapi sunnatullah, hukum alam ataupun hukum peraturannya macam tu. Kalau makan racun, it can cost your life. Kalau dengan binatang buas, jangan didekat, nanti dingamnya kita. Itu memang hukum. Karena itu, saya tawakal ni, minum racun. Jangan. Walaupun dah baca doa, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim, bismillahi khairil asma' fil ardi wa fis sama'. Itu kata sebahagian kitab doa yang dibaca oleh Sayyidina Khalid Ibn Walid ketika dicabar minum racun dan tak mudarat pada dia. Antara doa yang beliau baca, bismillahi khairil asma, dengan nama Allah sebaik-baik nama, fil ardi wa fis sama, di bumi dan di
langit, barulah bismillahirrahmanirrahim, barulah minum. Tak ada apa. Ha, tapi kalau kita buat macam mana? Jangan buat. Sebab kekuatan iman tu tak sama. Nah? Jadi selesaikan, kata Pak Kiai tadi tu, saya lengkapkan ini sabuk pengaman ke bahasa Indonesia. Sabuk pengaman ni. Ha, nah? Ini amal soleh saya. Sebab saya tak tahu apa takdirnya. Paling kurang kalau accident, injured, contoh, whatever, severe ke tak severe, paling kurang kita telah selesaikan usaha dan ikhtiar dan doa. Tawakal tu serah pada Allah, itu baru betul. Konsep tawakal tu jangan salah. Konsepnya, first, usaha, dua, ikhtiar, tiga, doa, baru tawakal. Jangan terus melompat tawakal, tu tak benar tu nah. Sebab kita ni maqam, kita ni maqam orang awam. Kalau maqam orang yang tertentu, Allah bagi kemuliaan yang tertentu sebab amalan mereka, ini boleh jadi benzin, boleh jadi minyak. Habis petrol, diambilnya air mineral desa ni, satu lagi, kita dah berdoa, ya Allah, kereta dengan ayak, start, khair, tak ada apa. Nah, maqam tu, lainlah, nah, kalau kita, jangan dulu. Kita akan tidur. Ketika akan tidur atau keluar rumah, maka dianjurkan untuk mematikan api atau lampu yang masih menyala. Ini cerita apa? Ini cerita zaman dulu ni. Kan dia pakai colok. Kita panggil apa? Colok. Ya. Ha, itu. Mish'ar tu dia. Bukan api ni. Ini. Bukan. Ni yang ada api betul tu. Lilin ke lampu ke pelita. Ha, pelita tu. Jika tidak ada penghuninya. Kalau kita ada tak apa. Takut tikus langgar nanti boleh jadi. Ha, ni, ha. Kalau lampu ni ha, nak tutup pun tak apa, tak tutup pun tak mengapa, tapi elok tutup supaya tak nampak aurat kita. Kan waktu tidur macam-macam kan, ha, di luar tu nampak sopan je, waktu tidur ya Allah keluarlah segala keganasan ni. Sampai mungkin dia mimpi kot nah? Mungkin dia maaf, mungkin dia ganas tidur suami. Dia cekik suaminya. Patutlah suami mimpi kena cekik hantu ke apa, dia yang cekik. Kita tu manalah sedar kan. Tak sedar pun ha, jadi keaiban itu jangan sampai diketahui oleh orang. Sebab itu suami jangan buka cerita yang ada dalam bilik tidur tu. Serupa juga dengan isteri, jangan cerita apa-apa yang suami buat kan. Kalau kat luar tu Allah lembutnya suami tu. Dia kalau tidur ya Allah, pintu yang ketiga dengar serombong kapal. Masya Allah nah. Sabar nah. Yang tu jangan dibuka ke orang. Jadi akhirnya isteri tu masuk syurga kerana sabar. Kerana sabar dengan dengkur suami tadi tu. Masya Allah. Ada cerita tentang sabar dengan syukur ni. Guru kami Syekh Nuruddin dia sebut ada dua orang ni suami isteri. Isteri dia ni ya Allah, bidadari. Isteri dia ni jelitanya tu kira bidadari lah. Suami dia tu biasa-biasa je. Maaf ya, bukan dalam kategori kacak lah. Bawah daripada kacak lagi. Nak kata hodoh tu teruk sangat, jangan. Nah. Yang penting tak kacak. Tak handsome lah, senang ke aja. Lalu kata suaminya, yang insyaAllah abang akan masuk syurga. Kenapa tu bang? Sebab abang selalu bersyukur. Kerana dapat? Bidadari. Dapat kamu, masyaAllah. Alhamdulillah. Lalu diam sekejap isterinya dan isterinya bagi tahu, insyaAllah saya juga, abang akan masuk syurga. Kenapa? Kerana saya bersabar dapat abang. Ini jangan sebut ni. Ini sekadar. Sabar boleh masukkan seseorang ke syurga. Syukur pun sama juga. Nah, tapi bila kita dah jadi pasangan suami isteri, insyaAllah itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kadang-kadang nak perfect sangat, takut tak sampai ke pulau idaman. Apa maksud saya?
tak sampai ke syurga. Memang melayari bahtera perkahwinan itu seperti melayari bahtera. Ketika berada di lautan, tidak sedikit diuji dengan gelombang, lagi badai, lagi ribut dan taufan, juga batu karang, juga jos dan ikan-ikan. Perahu yang sampai itu agak-agak perahu apa? Perahu yang kental, sebab badai, ombak, gelombang, ribut, taufan, batu karang, whatever tadi tu, itu memang lumrah, lumrah laut, lumrah kehidupan. Jadi pasakkan bahtera kehidupanmu dengan iman, dengan ilmu, dengan persefahaman suami isteri, dengan kesetiaan, dengan kesabaran, supaya nanti ia sampai ke pulau idaman. Apa tu pulau idaman tu? Syurga. Sebab kita nak bersama dengan suami dalam syurga. Nah, jangan dekat dunia je. Sebab itu semoga bahagia sampai ke jannah. Jangan ke anak cucu, habis ke cicit lain ceritanya. Walaupun begitu, sebenarnya dalam bahasa Melayu ni, sampai ke anak cucu ni maksudnya forever kan. Nah, tak apalah kalau kita tulis semoga bahagia sampai ke anak cucu, jangan pula dipadam anak cucu tu buat jannah. Nah, tak semestinya. Maksudnya bahasa tu dah menunjukkan forever. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Janganlah kamu membiarkan api di rumah kamu menyala ketika kamu sedang tidur, dan terlebih lagi ketika akan keluar rumah. Sebab kita tak tahu yang tadi tu tikus kan, nanti dia tumpah minyak tu boleh menyebabkan kebakaran. Saya dah ajar dahulu di sini satu amalan. Ulama kata amalan ini khusus, insyaAllah mudah-mudahan rumah tak terbakar. Bacaan yang kita baca lepas solat tu, lepas kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, assalamualaikum warahmatullahi, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau kita usap muka, Allahumma dhab anil hamma wal hazan. Yang ini, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Siapa Kak Ajah boleh trace ayat ke berapa tu? Ayat Quran tu, ayat last surah apa? Cuba tengok surah Taubah. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Itu khusus kata ulama untuk mengelakkan kebakaran. Jadi baguslah kereta kita tu setelah kita nak masuk mengaji ni, baca dulu wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ketika duduk tadi tu, keluar daripada kereta, kunci lock, kau pegang, summum bukmun ummin fahum la yarji'un la tataharraku dharratun illa bi'idhnillah. InsyaAllah pergilah dengan hati yang tenang. Boleh? Siapa yang boleh trace tadi supaya yang lain boleh ni? Siapa yang boleh trace ayat tadi tu? Wa qulil hamdulillah. Sambil-sambil ya, sambil-sambil kita nak habis ni, siapa yang ada handphone boleh trace dulu ayatnya. Wa qulil hamdulillahilladzi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak meninggalkan anak yang belum baligh, begitu sebutannya, baligh, sebut panjang, baligh. Tapi kalau kita bercakap bahasa dengan kawan-kawan, tak perlulah. Ini maksudnya yang lebih tepat, sebutannya baligh, ba alif lam ra, lam ghin. Kalau baligh, kan sini tak ada makna mat ni kan. Kalau baligh, baligh tu maksudnya eloquent. Kalau dia bercakap Arab, oh macam orang Arab. Cakap Inggeris, more than Englishman. Nah, tu maksudnya eloquent. Tu baligh. Ha, tu beza tu. Kalau baligh, sampai umur. Sampai umur taklif. Sampai umur dia difardukan buat amal. Jangan meninggalkan anak yang belum baligh. Saya mengajar tu yang saya sebut apa ni, panjang tu. Kalau bercakap dengan kawan, tak belum. Anak kamu sudah baligh. Anak saya belum baligh lagi. Mudah-mudahan dia cepat balik. Kenapa disebut begitu? Itu tabiat orang Arab.
Tabiat orang Arab bila jumpa alif sebelumnya baris atas, waw sebelumnya waw mati ya sukun, sebelumnya baris hadapan, ya yang mati sukun sebelumnya baris bawah. Tabiat orang Arab mesti panjang. Panjang tu nama mat, kerana tabiat dia akan jadi mat tabi'i. Tabiat orang apa? Orang Arab. Dan itulah aslinya orang Arab. Orang asli, asli bukan Arab asli ini. Kalau kita kan ada orang asli, ini orang Arab yang betul, yang betul-betul, yang tidak bercampur dengan orang ajam. Orang ajam ni orang yang non-Arab. Begitulah tabiat mereka, aslinya mereka, bila jumpa alif mati sebelumnya baris atas mesti dipanjang. Itu panjang tu nama mat yang kita belajar tu lah. Mat asli ataupun nama lain mat tabi. Tabi itu tabiat. Tabiat apa? Tabiat orang Arab. Sebab itu kalau dia baca Al-Quran, kan panjang tu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladhin. Hadhi kan panjang. Yu alladhina yu'minun. Gitu memang orang Arab. Sampai terbawa-bawa kalau kita tulis Jawi sekalipun. Contoh kita tulis Jawi, saya sin alif ya. Makan nasi pagi hari. Kalau tulis dalam Jawi, dia akan baca saya makan nasi pagi hari. Memang Arab begitu. Sampai yang Jawi pun dibacanya macam tu. Ha, kita jangan pula ikut macam tu. Kita baca macam biasa, saya makan nasi pagi hari. Ha, macam tu. Jadi ketika kita mengaji, kita sebut, ketika kita bercakap, jangan kita nak tu ya. Contoh masbuk, masbuk tu kita sebut masbuk kan. Dalam Arabnya masbuk. Jadi kalau tanya dengan ustaz, ustaz, saya masbuk 2 rakaat. Apa yang harus saya buat selepas itu? Selepas masbuk tadi tu. Ha, jadi tak perlu nak tanya, ustaz saya masbuk 2 rakaat. Selepas saya salam, apa yang harus saya buat pada masbuk itu? Ustaz tu jawab, nanti kalau kamu masbuk, bila nak jawab soalan lain tu. Di dalam rumah, tanpa terlibatnya orang dewasa yang boleh, bisa tu boleh kan? Yang bisa menjaganya. Maksudnya yang boleh menjaganya budak tadi tu. Tidak mengajak anak yang belum baligh keluar rumah setelah terbenam matahari, kecuali jika terdapat uzur, kerana diriwayatkan terbenamnya matahari adalah waktu keluarnya syaitan dan para jin. Ini bukan sebarang juga ni, ada petua juga ni. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana jihnul laili aw amsaytum, idza kana jinhul laili aw amsaytum." Apabila telah menjelang malam terbenam matahari, atau kamu berada di sore hari petang, fakuffu sibyanakum, maka tahanlah anak-anak kamu dari keluar rumah. Fa inna syaitana yantashiru haina izin, kerana ketika itulah syaitan sedang berkeliaran. Fa idza dhahaba sa'atan min al-lail, dan jika telah berlalu sesaat, iaitu sekitar satu jam daripada waktu malam, fakhallawhum, maka biarkan mereka. Maksudnya izinkan mereka jika ingin keluar rumah. Saya perasan juga mak saya sampai meninggal beliau tak izinkan kami keluar lepas maghrib. Waktu kuning-kuning tu dia kata masuk rumah, dia kata. Dia tak baca pun hadis ni kan, ni dalam kitab Mishkat ni, Mirqatul Mafatih Syarah Mishkat Al-Masabih. Pengarang ini hadis sahih Al-Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Tengok orang tua dulu, walaupun tak tahu hadis, tapi gurunya melarang begitu-begitu tu dipegang sampai meninggal. Tanpa tahu itu hadis ni, ternyata hadis ni. Sampai meninggal mak saya. Sebab mak selalu larang ya. Nah, tu yang kata maaf ni. Mak, suara mak tu kan. Kalau abah tu nampak macam tenang, okey je. Main kat luar lagi okey, nak maghrib ni okey je, abah tak ada apa. Hang main apa, tanya lagi. Kalau mak hang tak masuk, tali pinggang. Bagus, saya respect dan saya salute pada semua mak-mak sekalian ya. Sebab mak kita tu ni pesan untuk guru dia. Dipegang sampai meninggal. Sebab ada syaitan ketika itu. Kami di Sarawak, kami panggil hari kuning. Hari kuning ni maksudnya kan maghrib nak masuk
matahari masuk tu kan, kan ada kuning-kuning dia. Ha, waktu tu syaitan keluar, kata mak. Nah, ni cerita betul. Syaitan yang tashir. Pengarang kitab ni Mirqat al-Masabih, syarah kepada Mishkat al-Mafatih. Beliau namanya Syekh Mula Ali Qari. Syekh Mula Ali Qari, orang yang sangat alim. Membaca doa berikut ini ketika akan keluar rumah. Panjang doanya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah. Aku beriman pada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal pada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tiada daya. Daya maksudnya tiada daya untuk berbuat baik. Amal walaqu, mohon maaf, la haula, tiada perisai, tiada shield untuk tidak berbuat jahat maksiat, melainkan protection daripada Allah. Wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan untuk berbuat amal melainkan dengan pertolongan Allah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzu bika, berlindung denganmu, an adilla au udalla, daripada aku buat sesat dan disesatkan orang, ataupun aku sesat dan disesatkan orang, au azilla au uzalla, aku menggelincirkan orang atau aku tergelincir kakiku kerana orang, au adlima au udlama, saya buat zalim kat orang atau orang buat zalim kat saya. Kan bagus doa ni, ni datang daripada warid ni nah. Allahumma au ajhala au yujhala alayya, ataupun saya tak tahu, ataupun saya dibuat-buat macam tak tahu. Maksud kata, kalau bahasa kasarnya, tak nak saya guna. Azzajaruka, sangat perkasa kekuasaanmu. Wajalla thana'uka, sangat tinggi pujian padamu. Wala ilaha ghairuk, tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan engkau. Bismikallahumma kharajtu, dengan namamu ya Allah aku keluar. Wa anta akhrajtani, engkau yang mengeluarkan aku. Kalau Allah tak bagi kekuatan, boleh keluar tak? Tak boleh kan, walaupun kita kuat. Tiba-tiba saraf sakit macam mana, tak tahu. Tak boleh kita nak keluar. Angkat tangan tadi kemah, tiba-tiba selek tang mana, tak tahu dia nak angkat, tak boleh. Itu semua Allah bagi. Allahumma sallimni, ya Allah selamatkan saya. Wasallim minni, dan bagilah keselamatan daripadaku. Waruddani salima, dan ya Allah kembalikan saya ke rumah nanti dalam keadaan yang selamat. Kan bagus doa ni. Kalau tak boleh bahasa Arab, tak apa, guna bahasa Melayu boleh. Guna bahasa Inggeris boleh. Buatlah terjemah, translate. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir. Sambung lagi Bismillah, dengan nama Allah. At-tuklanu ala Allah, tawakal itu hanya kepada Allah. La hawla wa la quwwata illa billah, macam tadi. Berdasarkan hadith an Ummi Salamah, daripada Ummina Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sabaraka wa sallama kana idha kharaja min baytih, adalah, oh, ada terjemahan kat sini. Sesungguhnya Nabi SAW jika keluar daripada rumahnya, qala, baginda akan membaca Bismillahi tawakkaltu Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nazilla au nadilla au nadlima au nudlam au najahala au yujahala alayna. Hadith riwayat Imam At-Tirmidhi dan Imam An-Nasai. Saya dah terjemahkan tadi maksudnya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitih," jika seseorang, asalnya rajulu ni lelaki, termasuk juga perempuan. Jika seseorang keluar daripada rumahnya, faqala, kemudian dia membaca, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah." Tu ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Cuba kita tutup ni tengok, kita tutup buku sekejap, kita hafal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa. Cuba sekali lagi. Bismillah. In one, saya tanya lagi waktu masuk UAE dulu-dulu tu, waktu kami nak bai'ah. Kata abang yang jaga kami waktu minggu orientasi program tu kan,
Kata abang tu, I need you to be in only one voice. Tu yang saya ingat sampai sekarang, one voice. One voice maksudnya togetherness kan, kebersamaan. Cuba, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa. Ringan kan? Lepas ni buat. Lepas ni buat. Apa fadilatnya? Maka kata malaikat, qala yuqalu hina idzin, maka dikatakan oleh malaikat ketika itu padanya, hudita, kamu telah mendapat petunjuk di jalur yang benar. Wa kufita, kamu telah terpenuhi keinginanmu. Wa wuqita, dan telah terjaga dirimu. Fa yatanajja lahu syaitan, saat itu syaitan menjauh dirinya daripada orang tadi. Fa yaqulu lahu syaitanun akhar, syaitan lain pula dia bagi tahu, kaifalaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dia asalnya kat sini ada tanda question mark kat situ tu. Bagaimana kamu dapat mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, telah terpenuhi keinginannya dan telah terjaga dirinya? How can you penetrate? Boleh ke? Itu maksudnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Adab makan dan minum kita akan sambung insya-Allah bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon didoakan keafiatan ke atas Puan Hajah Siti Fatimah binti Haji Ali. Sedap nama ni. Fatimah binti Ali kan suami isteri tu. Fatimah binti Haji Ali. Maaf, kita orang Melayu ni suka pendek-pendek. Fatimah jadi Fatim. Tak pun jadi Imah. Kalau di Sarawak jadi Imot. Sebab mana-mana ta marbutah di belakang tu jadilah ti. Kalau Zubaidah jadi Zu atau beda. Sampai kat kucing jadi bedot. Sungguh di kampung kami dulu-dulu. Sekarang tak ada dah. Jadi siapa yang nama ta marbutah tu jadi ot-ot kat belakang dia. Nanti kalau baca suratul Fatihah sekejap lagi, ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, panjangkan sedikit dan berhenti sebentar. Tawajuh maksudnya niat. Ya Allah, sembuhkanlah. Tolong ingat nama ni, Puan Hajah Siti Fatimah binti Haji Ali tu, takut panjang sangat. Kemudian apa hajat kita juga, masukkan sekali. Sebelum saya balik, satu amalan. Semoga kita dianggap berbakti kepada mak dan ayah, especially yang dah meninggal dunia. Maaf ya, maklum saja, kita kan pernah menjalani waktu muda dulu. Mungkin waktu muda tak samalah sekarang ni. Sekarang dah ikut pengajian, alhamdulillah, dah baguslah. Tapi waktu muda dulu, ya Allah, maaf ya, kasarnya tu sampai mak ayah pun rasa, sampai meninggal lah, sampai tak maafkan lah begitu. Sekarang kita masih hidup, adakah jalan keluar daripada perkara dulu untuk kita insaf? Pasti ada. Satu ni, especially yang dah meninggal dunia ni, kalau kita memang dah baik, tak apa. Ni cerita saya ni, cerita yang mungkin ada benda tu. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada, kita buat lima ini. Satu, jadilah anak yang baik. Dua, sambungkan tali silaturahim kepada kawan mak ayah dulu ketika masih hidup. Tiga, bersedekah atas nama mak ayah. Kita nak sponsor apa ke ni? Atas nama mak ayah kita. Boleh? Kemudian, yang keempat, kalau ada hutang mereka yang tak terbayar lagi, usahakan kemampu kita. Last, ini saya nak kongsi hari ini ni. Doa setiap kali selepas solat. Lima waktu sehari semalam. Boleh? Dan ziarah kubur mak setiap hari Jumaat, kalau ada kesempatan. Kalau mak di Sarawak, jangan beli tiket kapal terbang. Guna duit tu sponsor ni orang mengaji kat sini. Satu lagi yang jarang kita dengar, ini antara amalan ulama. Doa untuk mak setiap lepas adhan. Lepas adhan, lepas solat tu memang kita doa, memang kita tak mengapalah. Tapi lepas adhan jarang kita dengarkan. Sekarang saya kongsikan. Selepas adhan, la ilaha illallah,
Salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup, cukup. Kalau nak pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Tapi paling bagus, salawatlah yang salawat yang Nabi suka, salawat al-ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Jangan baca wassalam, wassalim. Habis, bawa baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود oleh وابعثه مقاما محمودا الذي dia ada dua baca. Kalau dia nakirah yang tak ada alif lam, ada tanwin, وابعثه مقاما محمودا الذي. Tapi kalau ada alif lam, وابعثه الهل وابعثه المقام المحمود الذي. Ha, tengok mana yang tak ajar baca. Ya. Wa'attah innaka la. Semula wa'athul maqam al-mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi. Stop. Baca ni 5 kali. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya. 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 5. Barulah warham huma kama rabbayani saghira. Guna ni lah senang, lebih touching. Ini bukan dalam hadis ya. Ini di dalam kitab-kitab, ada kitab di rumah saya tu, kitab daripada Al-Habib Zain dan kitab-kitab lain juga. Kitab ni saya tak ingat. Dah ada tak? Amalan saya rasa ada. Kalau tak ada pun dalam kitab Al-Wasaya, karangan pengarang yang sama juga sebut. Kenapa kita doa banyak? Sebab ada satu hadis, mak ayah terkejut kerana maqam mereka naik selepas kematian. Ditanya, lalu dikatakan bahawa ini doa mohon ampun kepada kamu oleh orang, oleh anak kamu. Tapi doa ampun, doa keampunan. Semakin kita berdoa, makin tinggi maqam. Makin tinggi. Ha, tu yang kita doa tu 5 kali. Baik. Kalau ada tahun ni, kita dah baca yang daripada masjid punya pasal. Tak apa. Boleh. Tak apa, memang nak buat macam mana daripada tak berdoa. Tak apa, doa juga. Yang dekat TV tu sepatutnya memang kita dengar yang live tu kan. Tapi kalau yang dalam TV tu tak jawab pun tak apa. Tapi kalau jawab bukanlah salah. Boleh, tak salah. Lepas tu kita tahulah, oh tu dah masuk waktu dah. Kita doa lah. Dah kita nak dengar mikrofon rosak dekat masjid, nah, ataupun tok bilai tak mai lagi, ha? Tak apa, boleh. Boleh juga. Maksudnya tak jawab pun tak apa, sebab itu rakaman. Tapi kalau jawab boleh tak? Boleh, tak salah. Yang paling bagus yang live tu. Cuma yang doa tadi tu kan, kita tak nak terlepas. Doa jugalah. Lepas tu, kalau tak dengar sampai bila nak berdoa? Tak dengar-dengar. Tunggu Zuhur sampai Isyak. Dah tak dengar, mikrofon rosak. At least waktu tu. Baik, setakat ni dulu. Saya dah janji apa tadi eh? Baik, saya berhentikan dulu ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin bi sirril Fatiha. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.